Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir di Kota Bandar Lampung mengakibatkan bencana longsor di Kecamatan Panjang pada Kamis 9 Maret 2023 pagi. Dalam peristiwa ini tidak memakan korban jiwa, namun tiga rumah di wilayah tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Sueb, salah satu pemilik rumah, mengatakan material longsor menimpa bagian dapur dan kamar mandi rumahnya. Sekitar pukul 6 pagi, menurutnya, sejak sepekan curah hujan yang turun di wilayah Panjang cukup tinggi, sehingga menyebabkan longsor di wilayah tersebut. Persis mulai jam 6. Ya, kita udah pada bangun. Tiba-tiba tanah, nah, langsung nimpa kamar mandi. Udah pada mandi, udah pada di luar, saya juga udah bangun, udah pada di luar. Tiba-tiba itu karena longsor, bro, saya kaget kan. Jadi udah suruh keluar semua saya, anak-anak gitu, keluarga suruh keluar semua. Sementara itu Kapolsek Panjang Kompol M. Joni mengatakan tanah longsor terjadi di dua kelurahan, yakni Kelurahan Panjang Selatan dan Kelurahan Karang Maritim. Akibat peristiwa tersebut, tiga unit rumah warga rusak parah tertimpa material longsor. Hari ini ada longsor di wilayah Panjang, yaitu di dua kelurahan, yaitu di Kelurahan Karang Maritim, Kampung Mulia Jaya di RLK 3 RT 5 itu ya, tempatnya di rumah Bapak Sueb. Itu longsor dari jam 6 tadi karena hujan deras dari tadi malam, kemudian menimpa dapur dan mengakibatkan kerusakan parah di dapur, tidak bisa digunakan lagi. Menurut Joni, sejumlah personil dan pamong setempat telah berada di lokasi kejadian untuk membantu membersihkan rumah yang tertimpa material longsor. Dalam hal ini, Joni menghimbau masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah perbukitan untuk selalu waspada selama musim penghujan. Ilham, Diskursus Network, melaporkan.